Inequality atau ketidaksamaan yang mencengkam landscape sosial ketika ini turut digarap ketiga-tiga sayap parti UMNO ini. Hambatan kos sara hidup dalam kalangan Melayu dan Bumiputera perlu ditangani dengan segera. Dalam perhimpunan pemuda, ketuanya Khairi Jamaluddin menyifatkan isu ketidaksamaan ini jadi urus janji baru sayap itu. Faktor utama kesempitan anak muda ketika ini ialah isu memiliki rumah. Sejak tahun 2012, kenaikan tahunan purata harga rumah meningkat 10% berbanding kenaikan tahunan pendapatan median yang hanya sebanyak 8%. Purata harga rumah pula 5.5 kali ganda berbanding pendapatan, walhal hanya 5.1 kali ganda di Singapura dan 4.7 kali ganda di United Kingdom. Mana mungkin dapat kita membentuk generasi yang mencintai Malaysia sebagai rumah mereka jika mereka hanya mampu pandang, mampu idam tapi tak boleh nak beli rumah sendiri. Ketua wanita pula mahu golongan itu perlu menggerakkan usaha sendiri untuk sama-sama membantu meningkatkan taraf hidup rakyat. Hari ini, suka tak suka, wanita Malaysia perlu mempunyai kebebasan ekonomi mereka sendiri. Politik yang paling tinggi adalah politik yang mengupayakan rakyat Malaysia. Dan bila nak mengupayakan rakyat Malaysia, ini sudah semestinya lah termasuk wanita.